Baik, sekarang mari kita lihat indeks kebimbangan negara NWI yang dijalankan Pusat Penyelidikan ML Research melibatkan 1,992 responden dari golongan berpendapatan rendah iaitu B40 dan juga sederhana M40. Dan kita lihat yang pertama ini berkaitan mendapati 44% rakyat tidak pasti ekonomi negara berada dalam keadaan kukuh, manakala 30% rakyat tidak setuju dan 26% rakyat bersetuju. Adakah masa depan negara di landasan yang tepat? Menyaksikan 50% responden tidak pasti, 26% bersetuju serta 24% tidak setuju. Bagi keyakinan terhadap kebolehan kerajaan menunjukkan 46% rakyat tidak pasti dan diikuti dengan 30% rakyat tidak setuju dan 24% rakyat bersetuju. Seterusnya, kajian juga mendapati 37% rakyat mengatakan keadaan hidup mereka lebih baik berbanding 2 tahun lalu. 37% rakyat juga menjangkakan masa depan lebih baik, manakala 44% rakyat mengatakan tidak perbezaan hidup mereka berbanding 2 tahun lalu dan 19% rakyat berpendapat kehidupan mereka tidak berjalan dengan baik dan jumlah sama mengatakan masa depan mereka menyangka masa depan mereka tidak berjalan dengan baik. Dan yang terakhir sekali, The Perut Ekonomi pula merupakan kajian kualitatif terhadap kumpulan fokus berkaitan keperluan rakyat yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan pemerintah dan respon tertinggi rakyat iaitu berkaitan dengan kos barangan asas yang membebankan rakyat dan juga diikuti dengan harga rumah mahal, kurang peluang pekerjaan, kadar pengangguran, rasuah dan juga salah guna kuasa termasuk pengurangan subsidi pertanian, kualiti pendidikan dan kos perubatan awam. Will continue until G15 and beyond, because one of the important objective of the existence of ML research is to continuously disseminate brutal truth to the policy makers, to all the stakeholders as well. And why it is important? In the age of fake news, we need some truth news, and this truth news is the one that is going to help policy making credibly, that touches the people. So that is what we intend to do continuously.